Satu, dua, tiga. Okay guys, welcome to back my channel again with me, Gedang Doyan guys. Kamol nih yang... What the fuck? Okay, balik lagi gue Nizar Motovlog. Hari ini gue percayain ke Gonde sama Kamol buat meretelin motornya. Jadi kita lihat nih sekalian isi dari RKS ini masih ori atau enggak. Sama kita akan bakal bongkar bloknya, kita lihat oversize-nya berapa dan masih ori atau enggak, soalnya kata orangnya masih ori, tapi kita lihat biar bener-bener tahu aslinya ya Des. Ru kotak baut iya ana ora kulit ya kayak gini aja. Tutorial ngepocok dan ini kondisi dalam mesinnya. Dalam mesin bawah body ya. Jadi masih lengkap ya, Mol? Lengkap. Masih lengkap nih. Kabel mungkin tinggal dirapiin ya. Siap. Siap. Tepong belakang mungkin bakal dicat ulang karena kondisinya warnanya beda sama tangki. Hijaunya hijau metalik katanya. Wes, tuanglah. Panjang, bro. Bukan metunan naik ya, ting. Ganti aja, bro, ganti. Pulus, men. Bener. Bener. Ini bener kan, bener. Bener. Ini nyuwi suak soalnya. Ini canom kan perempuan ini. Kalian punya patramon, guys. Tinggal copot tepung kanan kiri mesin ini. Tepung spakbor belakang di dalam apa bak kanan kirinya aja masih ada ini nih. Bagaimana meletakkan selang asu? Oke. Dan di tepong ini kanan apa kiri ya? Ada cara merawat saringan udara, men. Masih lengkap. 5T4. Cos kan. Jadi hari ini kita bedah harta karun ini. Apa, Mol? Endi? Motore harus didol. Walah, mana ini kok nangis?
ganti kayak prop dioda, tapi ini udah jelek banget ini, tapi masih nyala. Sin dulu kita. Jadi apa? Oh. Jadi proses terakhir kita nurunin mesin. Pastikan semua baut sudah dilepas. Kayak kotak liter tuh, berarti mang liter biar. Nah, kayak untuk naturahade ya. 11 motor lagi sudah bisa loh. Kok kotak liter tahu? Berarti kan 4 hari kan 5. Iya, Pak. 4. Itu apa? Iya. Punya bengkelnya jadi gue pasrahin ke dia buat bikin motor gue bersih lagi nih. Udah dilepas semua bodi, baut tinggal mesin, tinggal dilepas ini. Habis itu kelar, gue tinggalin. Ini ngambil UCL ini. Apa? Bubutan, bubutan juga. Aduh. Oke, geser apa gimana? Biar apa, Pak? Larinya. Nyantangi Pak Bubutan. Oh, oke. Jadi magrenya udah bubutan katanya. Terus. Tinggal penasaran gua mau blok, Pak. Jadi kondisi bodi sendiri ini termasuk udah ya jelek banget ini bodi. Jadi gua enggak mau ambil resiko, jadi gua mau cat ulang. Cat ulang biar lebih aman ya. Kalau ini catnya udah ini parah banget nih itu. Udah burik sebutannya kali. Kalau gua sebutnya burik. Season terakhir nih, lepasin mesin. Gas, dibantu nggak? Ya, susah nih. Kita bakal review mesin RXS nih. Kita sambil cekin bloknya masih ori atau enggak, udah OB atau enggak, atau oversize-nya juga berapa ini motor. Yang jelas ini masih bagus, masih ori.
Finally kita udah lepasin mesin kerangka semua, tinggal ngelepas ban. Ban dilepas nggak sih, men? Lepas lah. Ban dilepas juga. Lepas. Oke. Lepas semua, udah clear. Ah, yang bener lu.